Kalau 10, cari sama-sama tidak bisa, Mio. Cepatlah, Yuta. Mereka sudah hilangnya berjam-jam yang lalu. Aku hanya bisa terduduk di sini. Untung kalian lewat. Dari tadi tidak ada orang yang lewat. Aku sudah tunggu lama. Jangan sampai ototmu gemulai. Sudah tidak ada waktu. Tugasku mencari kalian semuanya. Kenapa main tarik-tarik sih? Kamu ini nggak lihat orang lagi latihan menari. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian semua harus berkumpul dengan mama kalian. Halo teman-teman, jumpa lagi di Abby Game Spot. Hari ini kita mau bermain game Sakura. Ayo Mio, kita mau pergi ke kedai sushi. Ya kakak Yuta. Nah, kita pakai jalan motong saja lebih cepat. Tolongin aku. Loh, itu kan mama Squid Game. Ya ampun, kenapa? Loh, kenapa perutnya besar seperti balon? Mama Squid Game, kamu lagi masuk angin ya? Bukan Dek Yuta, tolongin. Aku baru melahirkan. Aku melahirkan 10 anak kembar Squid Game. Hah? 10 kembar? Lah, tapi kalau sudah lahir kenapa perutnya masih besar begini? Kalau habis lahiran tidak langsung mengecil. Tapi bayi-bayiku tiba-tiba kabur. Loh, habis lahiran bisa tiba-tiba kabur? Iya, katanya mereka mau menjadi artis. Mau seperti artis K-pop Korea. Aku tidak bisa menangkap mereka karena perutku terlalu besar begini. Ya ampun, kasian banget. Mau jadi artis Korea. Emangnya baru lahiran bisa langsung jadi artis Korea, Mio? Mana bisa, kakak. Mama Squid Game, apakah kamu baik-baik saja? Perutmu kelihatannya besar sekali. Iya, gak apa-apa. Sudah melahirkan. Tapi anak-anakku hilang. Aku tidak bisa berjalan. Aku hanya bisa duduk. Mio, Yuta, bolehkah kalian membantuku mencari 10 anakku? 10? Mau di mana mencari? Ini kota Sakura kan besar sekali. Kakak, bagaimana kalau kita pergi cari kakak Sakura? Kak Sakura mungkin bisa membantu. Kalau 10, cari sama-sama tidak bisa, Mio. Cepatlah, Yuta. Mereka sudah hilangnya berjam-jam yang lalu. Aku hanya bisa terduduk di sini. Untung kalian lewat. Dari tadi tidak ada orang yang lewat. Baiklah, Mama Squid Game. Kalau begitu, aku akan langsung bergerak. Tunggu. Loh, ada yang menyanyi. Duda, duda, duda. Loh, ini ada satu di sini. Ini sih, kamu anak keberapa? Aku anak mamaku yang ke-1. Sudah ketemu satu. Mamamu mengkhawatirkan kalian kembar 10. Kamu di sini malah menari. Kan sudah aku bilang, aku ingin menjadi artis seperti K-pop. Kalau begitu, sudah. Kamu kalau mau menari boleh, tapi harus di sebelah mamamu. Tentu saja. Cuman mama tidak suka kalau kami seperti artis K-pop. Ya ampun. Ini mama Squid Game. Kami sudah menemukan anakmu satu. Squid Game 1, kamu jangan terus pergi-pergi. Adikmu yang lain di mana? Aku tidak tahu, mama. Pas mama melahirkanku, aku langsung pergi ke seberang untuk menari. Yuta, tolong carikan lagi. Masih 9 anakku yang hilang. Baiklah, kalau begitu, Mio, kamu jangan ikut aku. Aku pergi cari kakak Sakura, kita berpencar. Kalau nampak beberapa boneka Squid Game, langsung antar ke sini. Baiklah, kakak. Aku pergi cari dulu, di mana kakak Sakura? Kakak Sakura, tolongin. Mama Squid Game melahirkan 10 kembar anak. 10 kembar anak? 10 anak kembar? Iya, boneka Squid Game. Tapi anaknya baru ketemu satu. 9 lagi kemana, Yuta? Nggak tahu, kakak bantuin cari. Kak Sakura kan polisi, pasti bisa menemukannya. Baiklah Yuta, kamu cari di sebelah kanan, kakak akan cari di sebelah kiri. Baik kakak. Aku cari di sebelah kanan. Mio mudah-mudahan bisa cari ke depan. Di mana? Di sekitar sini mungkin tidak ada. Aku akan kembali lagi. Di sini tidak ada. Baiklah, aku akan mencari. Itu tadi yang kulihat. Masih ada satu lagi di sini. Menari-nari tidak jelas. Ini sudah Squid Game keberapa? Ini Squid Game kedua. Hei, kamu harus pulang. Mamamu lagi mencarimu. Aku lagi belajar. Kamu tidak melihat. Aku lagi belajar ini goyang patah-patah. Lihat ya, lehernya bisa kutekukkan ke belakang. Kalau menjadi K-pop itu, tulangnya harus lentur. Nah, seperti ini. Ya ampun, ini baru lahiran kenapa jadi lembek begini tulangnya? Ya sudah, ayo pergi ke tempat mamamu. Dia mengkhawatirkanmu. Para boneka Squid Game ini aneh. Lebih rela jauh-jauh untuk menari ketimbang berada di dekat mamanya. Aku sudah menemukan lagi ini. Mama Squid Game, ini anak kembarmu yang kedua. Terima kasih Yuta.
Tolong bantu lagi, masih 8. Oh, baiklah. Tapi perutmu ini bagaimana? Masih menggembung begini. Gak apa-apa, baru melahirkan. Terima kasih sudah menemukan 2 anakku, Yuta. Baik, Mama Squid Game. Loh, Mio, pergi ke sebelah sana, cepat. Kalau mereka tidak mau pulang, bagaimana, kakak? Ditarik saja, Mio. Aku juga menarik mereka. Mereka sama sekali tidak mau pulang. Terus joget-joget tidak jelas. Baiklah, kalau begitu aku akan mencari. Kakak Yuta sudah mencari 2. Setidaknya aku juga harus mencari 2. Tapi di mana? Mungkin ada di taman. Sebaiknya aku pergi ke taman saja. Nah, ketemu 1. Di sini Squid Game. Squid Game yang 3. Hei, kamu harus pulang. Kakakmu sudah ada di sana, di tempat mamamu. Aku lagi latihan menari. Soalnya aku lagi mau latihan menjadi K-pop juga. Tapi nggak gitu juga. Mamamu mengkhawatirkanmu. Ayo pulang. Bagaimana dengan 2 kakakku? Mereka sudah pulang. Di bawah kakak Yuta. Mamamu baru melahirkan. Kamu adalah Squid Game 3. Mamamu totalnya melahirkan 7 adikmu lagi. Hah? Segitu banyak? Iya. Mama Squid Game, aku menemukan ini. Ini Squid Game yang 3. Wah, terima kasih Mio. Kamu menemukannya di mana? Aku menemukannya di dekat taman. Dia juga menari-nari. Ah, ternyata 2 kakakku gayanya tidak bagus. Aku paling bagus. Kenapa gaya mereka semua berbeda-beda sih? Apa segitu susah mau menjadi K-pop? Baiklah, aku akan pergi mencari lagi. Kali ini di Yumat ada 1. Ini sudah Squid Game 4. Kakak Yuta sudah menemukan belum? Kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Aku lagi latihan nih. Tarian mereka sangat bagus 1 persatu. Kenapa hebat sekali? Tentu saja, kami kan baru dilahirkan. Jadi tulang kami lebih lunak. Wah, dia berputar-putar. Aku juga ingin menari. Tapi aku tidak pandai menari. Kalau mau menari itu harus latihan dari sejak lahir seperti kami. Kami kan baru lahir. Tapi mamamu mencarimu. 3 kakakmu sudah ada di tempat mamamu. 3 kakakku? Iya, kamu kan anak Squid Game yang 4. Ayo ikut denganku. Mau ke tempat mamaku ya? Iya, mamamu mencari kalian. Di sana yang tadi kulihat. Ini sudah Squid Game yang keberapa? Ayo pulang. Aku sudah mengumpulkan 3. Totalnya ada 10 Squid Game. Kalau aku sudah menemukan 3, Mio sudah menemukan berapa sih? Mio? Oh, sudah ada 3 di sini. Berarti ini Squid Game 4. Mama Squid Game, Mio sudah kembali belum? Belum, tadi Mio membawa 1. Itu Squid Game 3. Kalau begitu, aku membawa Squid Game 4 nih. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana lagi. Kayaknya aneh-aneh. Ya sudah, kalau begitu harus mencari 6 lagi. Wah, sudah 5. Kembarannya sudah 5. Mama Squid Game, aku menemukan 1 lagi. Terima kasih banyak, Mio. Tapi kamu jangan pergi cari lagi. Memangnya kenapa, Mama Squid Game? Bantuin aku untuk menjaga 5 bayi ini. Kakak Yuta di mana? Dia masih mencari, katanya minta tolong dengan kakak Sakuramu. Mungkin 5 lagi akan pulang sebentar lagi. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggu di sini. Kalian semua berkumpul di sini. Kalau mau nari di sekitar mama kalian saja, jangan kemana-mana. Di sekitar sini sudah tidak ada 5 Squid Game lagi. Di mana aku harus mencarinya? Ya ampun, yang itu malah menari di jalanan. Aku akan minta dia pulang. Hei, kalau mau menari, jangan belajarnya di tengah jalan. Nanti kalau kamu ketabrak mobil bagaimana? Di sini tidak ada mobil. Kamu itu kenapa rewel sekali sih? Oh, kalau yang ini mukanya semua mirip. Aku cuma bisa menandai kalau ini adalah Squid Game 6. Anak dari Squid Game? Bagaimana bentuk mereka? Aku belum pernah melihat. Loh, ini ada 2 di sini. Hei, kalian ini anaknya Squid Game ya? Iya, kami baru lahiran. Tapi kami sudah berjalan-jalan. Yang ini kenapa diam saja? Aku menunggu kakakku. Katanya dia mau latihan nari. Tapi aku tidak pandai menari. Cuman yang ini yang tidak menari. Kalau begitu, ayo kita langsung pergi ke tempat mamamu saja. Soalnya Yuta mengatakan mama kalian mencari kalian. Baiklah kakak polisi. Nah, ayo ikut. Ikut dong. Iya kakak. Yang belakang itu cantik sekali. Dia penurut. Walaupun tidak aku pegang, dia ikut denganku.
Soalnya malas banget. Kami kan harus latihan, harus mandiri. Apakah dia masih mengikuti? Ah, masih. Ayo ke tempat mamamu, buruan. Wah, benar, ada si Mio. Wah, kenapa perut mamanya besar sekali? Seperti apa ini? Ini seperti jus oren, buah oren. Mio, Mama Squid Game, aku menemukan dua. Terima kasih banyak, Ibu Polisi Sakura. Ini kenapa mereka semua menari, Mio? Mereka mau menjadi grup K-pop, kakak, makanya latihan terus. Iya, kenapa dia tidak menari? Kenapa kamu tidak menari? Aku tidak pandai menari, ketika dilahirkan aku sudah bingung. Kenapa yang lainnya pada menari? Kalau begitu, di sini ada 5, tambah 2 sudah 7. Tinggal 3 lagi. Nah, Mio, kamu tunggu di sini. Kakak akan pergi mencari lagi 3 Squid Game-nya. Kakak, aku mau ikut kamu. Jangan, kamu di sini saja. Kalian harus berkumpul semuanya di sini. Mio, jagain dengan baik ya, jangan sampai mereka kabur lagi. Baik, Kakak, aku tetap menjaga mereka. Kalau mereka kabur, langsung aku tarik lagi. Iya, benar begitu. Aku akan kembali lagi mencari boneka Squid Game yang lain. Kenapa mereka malah latihan di tengah jalan begini? Ini sudah Squid Game yang ke-8. Hei, Dik, kamu harus pulang. Tidak segampang itu, kamu kan baru lahir. Menjadi K-pop itu tidak mudah. Ayo kembali pulang ke tempat mamamu. Aku tidak mau, aku mau di sini saja, Kakak. Jangan gangguin aku. Latihanku harus sampai besok ini. Kenapa menarinya sampai berjam-jam? Ya sudah, aku akan tungguin. Sudah selesai belum? Aku sudah menunggu lama sekali. Belum, aku belum selesai. Aku akan menari terus sampai gerakannya lebih gemulai. Aku sudah tunggu lama. Jangan sampai ototmu gemulai. Sudah tidak ada waktu. Tugasku mencari kalian semuanya. Kenapa main tarik-tarik sih? Kamu ini gak lihat orang lagi latihan menari. Aku tidak peduli. Pokoknya kalian semua harus berkumpul dengan mama kalian. Mama kalian sudah khawatir. Aku mau pergi. Ah, benar sekali firasatku. Ternyata ada satu lagi di sini. Kalian semuanya, ayo berkumpul. Aku sudah menemukan 2 Squid Game lagi. Hei, kakak ke-9. Hah, kamu kan Squid Game ke-8. Iya. Wah, sama saja. Mau ke-8, mau ke-9. Aku sudah bingung nih. Terlalu banyak. Kenapa dia tidak mau ikut? Ayo ikut aku pulang. Ribet sekali. Tetap menari. Walaupun kupanggil tidak mau menyahut. Kalau begitu, kukembalikan dulu yang ini. Setelah itu akan kubawa juga yang ke-9. Akhirnya dia datang. Cepatan. Aduh, mengikutiku saja harus sambil menari. Apakah mereka tidak bisa diam? Yuhu, yuhu. Yuhu, yuhu. Aku menemukan lagi. Sudah berapa, Mio? Tadi dibawa kakak Sakura 1. Aku membawa 2. Aduh, mereka ini disuruh kumpul tidak mau. Lihatlah, sampai harus menarik-narik mereka dengan paksa, Mio. Iya, kakak, soalnya mereka tidak mau pulang. Mama Squid Game, sudah kami kumpulkan 9 ini, anak kembarmu. Tinggal 1 lagi. Aduh, 1 lagi di mana, Mio? Aku dari tadi di sini cuma berjaga, kakak tidak tahu 1 lagi di mana. Mungkin kakak Sakura sudah menemukannya. Kalau begitu aku tunggu di sini aja deh, soalnya aku capek sekali menarik-narik mereka. Mana ditarik bandel lagi. Sudah selesai belum menariknya di sini, Dik? Belum, kakak, belum. Nah, kalau begini sampai besok pagi juga enggak bakalan mau pulang. Kugendong saja deh. Tapi aku ingin menari. Sudahlah, jangan menari lagi. Mudah-mudahan ini adalah Squid Game yang ke-10. Dengan begini semuanya sudah komplit. Tugasku sudah selesai. Yuta sudah kembali. Ini sudah Squid Game yang keberapa? Oh, Kak Sakura, kamu kembali dengan tepat waktu. Itu adalah Squid Game yang ke-10. Sudah yang ke-10? Bagus sekali. Akhirnya mereka mau berhenti, tidak? Tidak ada yang mau berhenti, kakak. Mereka semuanya mau joget K-pop. Aduh, membingungkan sekali. Kenapa bisa lahiran 10 kembar tapi semuanya suka joget begini? Mereka awalnya kulahirkan semua di sampingku. Tapi begitu ku bilang jangan menari, semuanya kabur. Kalau begitu, Mama Squid Game, kamu jangan melarang mereka. Biarkan saja mereka berkreasi. Kalau mereka memang jago menari, biarkan saja. Iya, benar sekali, Ibu Sakura. Aku akan membuat mereka menjadi artis K-pop saja kalau begitu. Kakak, bagaimana caranya biar boneka Squid Game ini tidak kabur-kabur lagi? Mau tidak mau harus kita kurung, Yuta. Dikurung? Iya, kita kurung saja. Dengan kita beri pagar, anak-anaknya bisa menari di sini dan tidak akan kabur lagi.
Bagus juga ya, Kakak Sakura, terima kasih. Memang di sini agak sedikit sempit, tapi sebentar lagi akan kami pindahkan. Terima kasih banyak ya, Polisi Sakura. Iya. Nah, kalian jangan kemana-mana lagi. Nanti repot banget mencari kalian semuanya. Totalnya ada 10. Kalau mau menari di sini saja. Kami akan selalu di samping Mama. Kalau begitu, misi selesai. Udah ya, Yuta. Kakak mau kembali lagi ke kantor polisi. Iya, Kakak. Terima kasih. Akhirnya sudah selesai. Kalau begitu, sudah aman, Mio. Iya, Kakak. Kamu mau menari seperti Squid Game? Nggak mau, Kakak. Nggak berhenti-berhenti. Capek sekali. Ya, sudah. Oke, teman-teman. Terima kasih telah menonton Abby GameSpot. Terus ikuti video Abby GameSpot selanjutnya, teman-teman. See you next time and bye-bye, guys. Kak Yuta, kenapa kamu di dalam sana? Mio, aku juga mau bergaya nih. Lihat, bajuku ada sedikit kotor, tapi tidak apa-apa. Kenapa dia jadi genit sekali? Pasti karena terlalu banyak cewek Squid Game di dalam itu, kan? Tidak juga sih, tapi penampilanku oke nggak? Apa sih, kenapa dia malah tertular menjadi K-pop? Kakak, sudah, ayo cepetan keluar. Tunggu dulu, aku mau berpose dulu di sini. Pasti ketularan ini sama si Squid Game. Terus mau menari-nari dan mau pasang gaya yang keren.